Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara membuat miniatur istana negara. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Akan Suregar. Saya Rasinda Sengat. Saya Rari Purbang. Saya Nisa Stinjak. Saya Judi Diana Bergaul. Saya Dutri Bapak. Pertama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu triplek, cat, gunting, spidol, dan lem. Di sini kami akan mempraktekkan cara membuat miniatur Istana Merdeka. Pertama, kita bentuk seperti persegi panjang sebanyak 2. Lalu kita beri lem. Dan kita pasang satu lagi di samping kiri. Setelah itu kita bentuk seperti ini untuk bagian dalam. Lalu kita beri lem. Setelah itu kita bentuk seperti ini untuk bagian dinding samping kiri kanan. Lalu kita berikan lem. Dan untuk bagian belakang kita bentuk persegi panjang. Dan jadinya seperti ini. Nah, untuk bagian atap kita bentuk selebar ini. Bagian jendela kita bentuk seperti ini sebanyak 2 buah. Lalu kita berikan lem. Dan bentuknya seperti ini. Untuk bagian tangga kita bentuk dari karton. Untuk bagian pagar depan kita bentuk seperti ini sebanyak 2 buah. Lalu diberi lem.
agar kita bisa memberikan warna. Kita menggunakan kuas untuk meratakan warnanya. Nah, itu kita tempelkan bendera di atas. Lalu diberi lem. Sehingga terbentuk seperti ini. Kemudian agar sesuai dengan tema kemerdekaan, kita sebaiknya menempelkan Garuda. Sehingga terbentuk seperti ini.